Apa hukum? Ini bahaya sikit. Oral sek. Oral sek ni tak ada disebut dengan jelas mana-mana hadis dan sebagainya. Sebab tu ulama berijtihad dengan nas-nas dengan jalan qiyas. Maka terjadilah dua keputusan. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tak boleh. Faham tak? Yang mengatakan boleh kerana berdalil dengan ayat yang mengharamkan jima' pada ketika haid sahaja. Nampak? Dan ketika nifas. Ada pun yang mengatakan tak boleh kerana hadis tahiru afwahakum fa innaha masalikul Quran. Bersihkan mulut-mulut kamu kerana dia adalah laluang bagi bacaan Al-Quran. Jadi siapa yang nak kepada perkataan yang kata tak boleh, taklid pendapat tadilah yang menggunakan hadis tadi tahiru afwahakum. Nah, yang kata nak buat juga orang syek, taklid pendapat yang pertama tadi tidak ada nas yang melarang. Ke mana? Puas hati tak pergi? Eh, awak taklid kat hak mana? Hak kata boleh ke tak boleh? Hak tak boleh? Mu macam aku juga.